jauh. Ini sama cincinnya. Cincinnya. Yang cincin. Anak hai. Gua gimana? Kalau misalkan ini vlognya gak jelas, karena ini dadakan banget. Tadi aku berangkat pagi-pagi nyampe sini jam sekitar jam 12-an, terus kesini jam 4-an gitu sore. Terus ini aku udah ganti baju, ini dikasih, ini disediain sama Trans TV-nya. Ini jadi kayak apa, kayak anak muslimah banget, kayak anak pesantren, kalian lihat. Misalkan vlognya gaje, nah guys, jadi ini aku mau merangkum aja. Nah guys, jadi kemarin tuh pas aku diundang ke Ketawa Itu Berkah di Trans TV, itu tuh kayak ngedadak banget. Aku dikabarinnya hamin 2 hari kalau gak salah, dan aku berangkat itu pas hari itu tuh sekitar jam 7 pagian. Aku nyampe Jakarta tuh sekitar jam 11. Nah karena aku harus standby di studio Trans TV-nya itu jam 16.30, jadi aku muter-muter dulu di kokas sambil ngisi perut dulu, takutnya tiba-tiba lapar, jadi aku makan dulu. Terus aku berangkat sekitar jam 3-an ke studio Trans TV-nya, dan alhamdulillah kalian tahu sendiri lah ya, kokas macet banget kalau sore, aku kejebak macet. Aku telat sekitar jam sekitar 10 menitan. Aku nyampe lobby itu 16.40-an, tapi alhamdulillah gak dimarahin. Aku bukan gak menghargai waktu, tapi kena macet. Aku gak tahu kokas bakalan semacet itu, karena aku pertama kalinya juga kemarin itu guys. Jujur aja, aku baru pertama kalinya ke Jakarta nyetir sendiri.
Nah, pas aku nyampe di lobi, aku langsung di apa diarahin ke ruangan gitu. Dan di ruangannya ada tulisan selfie selfie. Aku lupa gak ngerekam. Sumpah di situ aku seneng banget. Nah, di situ aku langsung di briefing, disuruh ganti kostum juga, ganti baju. Nah, guys, jadi aku itu masuknya tuh di segmen 3 sekitar jam 7:30. Dan aku masuk tuh sebenarnya bentar banget, cuma 10 menitan, tapi gak apa-apa. Aku tetap seneng dan sangat-sangat bersyukur bisa masuk TV. Dulu waktu aku kecil aku sering banget ngomong, aku pengen masuk TV, aku pengen masuk TV, aku pengen jadi artis. Meskipun sekarang belum jadi artis, tapi seenggaknya aku udah bisa masuk TV dan aku benar-benar bersyukur, alhamdulillah banget. Dan makasih juga buat kalian. Nah, guys, itu tuh aku masuk kan sekitar jam 8 dan acaranya selesai itu jam 8-an. Di situ orang-orang kayak apa? Aku jadi punya pengalaman baru. Bisa lihat, oh ternyata gini ya, syuting itu gini ya, abis acara selesai gini ya. Nah, di situ tuh aku langsung apa foto-foto gitu sama Arapi, sama Kak Ruben, Kak Anwar. Sumpah Kak Anwar baik banget, humble banget orangnya. Sebelum aku pulang, aku ganti baju, hapus make up dulu. Pokoknya aku bersih-bersih dulu, baru aku jalan pulang sekitar jam 9. Dan kalian tahu itu di tol demi apa? Macet parah, padahal itu tuh udah malam. Alhasil aku nyampe rumah itu, nyampe Tegal Sadang itu jam 2 malam. Dan itu aku langsung tidur, enggak langsung tidur juga sih, aku bersih-bersih dan lain-lain. Itu tepar banget, pokoknya benar-benar capek. Karena aku kan berangkat, nyampe, langsung pulang lagi. Terus aku benar-benar nyetir sendiri. Dan itu pertama kalinya aku nyetir, itu capek banget. Tapi gak apa-apa, semuanya terbayarkan, benar-benar terbayarkan. Dan guys, aku benar-benar ngucapin terima kasih banyak banget ke kalian yang udah dukung, yang udah support aku dari dulu sampai aku yang sekarang. Pokoknya buat semua orang yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, apalagi di YouTube, makasih udah dukung aku dari dulu. Dan semoga kalian masih mau ngedukung aku sampai nanti-nanti. Makanya aku mau bilang ke kalian, buat kalian semua yang ingin sesuatu, yang atau yang mau jadi YouTuber, yang mau bikin jadi content creator, yang mau bikin konten yang ini itu, jangan dulu mikirin aku bisa gak ya, aku bisa ya guys. Guys, aku aja bisa, kalian juga pasti bisa. Pokoknya kalian jangan putus asa, tetap semangat guys. Gak ada hal yang sia-sia kalau kalian berusaha, itu pasti ada timbal baliknya. Aku selalu bilang ke kalian dari dulu, dari YouTube ini pertama upload, aku selalu bilang guys, pasti ada satu hari dengan penuh keajaiban. Jadi kalian wajib percaya itu, karena aku ngalamin sendiri. Nah, jadi sekali lagi makasih buat kalian semua yang udah dukung aku. Semoga doa-doa kalian yang sampein ke aku, doa baik semuanya, bisa balik lagi ke kalian. Dan ya, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian semua suka. Jadi bye-bye. Kalau kalian suka sama video gaje kayak gini, kalian komen aja di bawah. Siapa tahu nanti aku bisa bikin lagi dengan tema yang berbeda. Dan doakan aku, semoga aku bisa masuk TV lagi. Amin. Bye-bye semuanya.